Hai guys, dan selamat datang. Antara nama yang disebut apabila bercakap tentang pembantu maya adalah Google Assistant, Bixby Voice dan juga Siri. Kecuali Amazon Alexa kerana ini tidak lagi meluas di Malaysia. Dengan itu kami ingin melakukan sedikit ujian. Dengan itu kami akan bertanya dan juga menyuruh mengikut situasi yang sedang dialami. Kami akan memfokuskan pada dua pembantu maya dahulu, iaitu Google Assistant dan juga Samsung Bixby Voice. Perlu diingatkan bahawa ujian ini hanya dilakukan dalam bahasa Inggeris kerana ianya belum lagi disokong dalam bahasa Malaysia. Peranti yang menjadi pilihan di sini adalah daripada Xiaomi, iaitu Xiaomi Mi 9 untuk penggunaan pembantu maya Google Assistant. Peranti ini juga mempunyai butang khas untuk menyeru Google Assistant bagi mengakses dengan lebih cepat. Manakala bagi Bixby Voice pula, hanya terdapat pada peranti-peranti berjenama Samsung sahaja dan kami telah menyediakan Samsung Galaxy S10 Plus untuk itu. Tanpa membuang masa lagi, mari kita mulakan ujian yang pertama, iaitu mengingatkan tarikh meeting. Set a reminder on the 31st of April for a meeting. Alright, the 31st of April sure, for a meeting. It's been saved. When do you want to be reminded? At 9. Sure, I'll remind you at 9 PM. Nampaknya Google Bixby sudah pun setkan sebagai 9 pagi untuk reminder ini. Manakala untuk Google Assistant, ianya lebih spesifik di mana ia bertanyakan mengenai waktu untuk mengingatkan kepada kami. Baiklah, sekarang kita akan pergi bergerak ke ujian yang kedua. $2,300 to Malaysian ringgit. $2,300 equals 9,493 Malaysian ringgit and 25 sen. Nampak gayanya Google Assistant faham dengan apa yang saya mahukan, iaitu convert duit US dollar kepada Malaysian ringgit. Kemudian Bixby Voice masih lagi belum menyokong fungsi ini. Baiklah, sekarang kita akan menguji keupayaan untuk membaca notifikasi ataupun lebih detail di dalam notifikasi tersebut. Read my last text. You've got new messages from Fazli Halim Umobil, Jishin Huawei, Lehud and ISU. The first one is from Fazli Halim Umobil on WhatsApp. It says, how are you? Are you feeling okay? Do you want to reply? Sure. Okay, what's the message? I'm feeling just great. How are you? I'm feeling just great. How are you? Do you want to send it or change it? Yes. Nampak gayanya Google Assistant dapat membaca setiap message yang saya dapat walaupun melalui WhatsApp dan bukan khas untuk di dalam aplikasi terbina sahaja seperti Samsung ini. Jadi kita akan uji pula Bixby Voice dalam membaca notifikasi di dalam sesebuah message itu. Do I have notification? There are two notifications. There's one notification from WhatsApp and there's one notification from Google. Read notification on WhatsApp. I can't find that app in Quick Panel. Nampak gayanya Bixby Voice belum lagi dapat membaca notifikasi apabila menerima message. Jadi nampak gayanya Google Assistant menang untuk kali ini. Seterusnya adalah cadangan di mana saya akan memberitahu situasi saya dan melihat apakah tindak balas daripada assistant ini. Pertama, kita akan uji menggunakan Google Assistant. I have a headache. Here's a summary from Mayo Clinic. Tension type headaches, the most common variety of headaches, might be felt as a tight band of pain around your head. Might cause mild to moderate pain on both sides of the head. I have a headache. Safety is my top priority. If it's serious, you should seek immediate medical attention. Nampak gayanya kedua-dua pembantu maya ini mengesan mengetahui situasi saya di mana saya memberitahu mereka yang saya mempunyai kesakitan kepala ataupun headache, dan Google Assistant memberi suggestion ataupun informasi tentang apa yang saya hadapi. Kemudian Bixby Voice nampak gayanya hanya menyuruh saya pergi ke medical attention saja ataupun berjumpa dengan doktor. Saya lebih syorkan jika Google Assistant ataupun Bixby ini memberi route ataupun carangan untuk pergi ke klinik ataupun hospital yang terdekat. Kemudian kita akan uji menetapkan setting pada kedua-dua telefon ini. Antaranya adalah menukar kepada airplane mode dan juga silent. Kita akan mulakan dengan silent phone. Put my phone on silent. Nampaknya kedua-dua pembantu maya ini dapat mengesan membuat tindakan seperti menyenyapkan peranti ini kerana saya menyuruh mereka. Di Google Assistant, terdapat di mana assistant saya memberitahu yang device ataupun peranti yang sudah pun disenyapkan. Manakala Bixby masih lagi dapat melakukan tugasan dengan baik. Cuma Google Assistant nampaknya lebih kepada keseluruhan daripada hanya
Bixby Voice lebih kepada satu sahaja. Bagus daripada Google Assistant kerana menyenyapkan kesemua device yang saya miliki. Put my phone on airplane mode. Nampak gayanya Bixby tidak dapat menyenyapkan ataupun meletakkan mode airplane ketika saya menyuruhnya untuk membuat perkara tersebut. Google Assistant masih dapat melakukan perkara ini. Syabas Google. What is the spice to make spaghetti? Here's a summary from Food Network. Add the minced garlic, basil, fresh and dried oregano, parsley, black pepper and red chili pepper flakes. Nampak gayanya Google Assistant. Drain pasta well and add spaghetti to the sauce. Nampak gayanya Google Assistant siap memberitahu cara untuk membuat spaghetti berbanding hanya memberitahu ingredientnya sahaja dan memberitahu masa yang sepatutnya. Kemudian Bixby Voice, spice to make spaghetti. I didn't understand that. Nampak gayanya Bixby Voice masih belum dapat membuat carian seperti Google Assistant ni. Okey, bergerak ke ujian seterusnya, di mana kami akan menguji waktu solat kerana kami tahu anda mungkin ingin bertanyakan tentang waktu solat. Prayer Time Malaysia. I'm still learning how to do that. According to hamariweb.com, today the 24th of April 2019 Kuala Lumpur prayer timings are Fajar 5:55 a.m., Duhur 1:11 p.m., ASR 4:28 p.m., Maghrib 7:18 p.m. and Isha 8:24 p.m. Nampak gayanya Bixby Voice tidak dapat mengesan apakah itu prayer time, manakala Google Assistant dapat mengesan dan saya tidak bertanyakan mengenai spesifik pertanyaan mengenai waktu solat zuhur ataupun asar, tetapi di sini telah pun disertakan waktu solat seperti fajar, asar, zuhur, maghrib maupun isyak. Kali ini memainkan muzik menggunakan pembantu maya. Play Kill This Love by Blackpink. Play the album Kill This Love on Spotify. Nampak gayanya Google Assistant dapat melakukan perkara ini dengan mudah, manakala Bixby masih belum lagi dapat melakukan perkara ini, mungkin kerana hanya mahu menggunakan playlist mereka sendiri ataupun aplikasi muzik mereka sendiri. Seterusnya adalah dengan menyuruh membuka sesuatu aplikasi. Open Twitter. Opening. Open Facebook. Opening. Open Instagram. Open Spotify. Opening. Open Contacts. Opening. Take a selfie. Di sini kita dapat lihat Google Assistant dapat melakukan hampir semua perkara yang saya telah pun bagi padanya. Kemudian pada Bixby Voice, ianya masih lagi terdapat limitasi, contohnya macam conversion daripada US dollar kepada Malaysia Ringgit. Benda-benda yang praktikal dan juga penting, agak penting untuk sesebuah assistant menjadi berguna untuk digunakan. Dan di sini Bixby Voice masih lagi jauh untuk tampil bersama Google Assistant, tetapi anda sendiri boleh lihat sebentar tadi bahawa Bixby Voice ini dapat melakukan membuka aplikasi dengan lebih pantas berbanding Google Assistant. Jadi itu adalah perbandingan di antara kedua dua pembantu maya ini terdahulu. Akan datang kami akan melakukan aktiviti seperti ini lagi kepada anda untuk melihat perbandingan ketara daripada kedua-dua ataupun kesemua pembantu maya ini. Macam biasa guys, tinggalkan like dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video seterusnya.